anak tim Malaka untuk bayar irigasi. Kami masyarakat petani ini mau sejahtera bagaimana kalau kami punya lahan sawah ini tidak diolah. Jadi contoh beras nona Malaka itu bagi kami laki ikun ini itu hanya mimpi saja. Mana bisa kita mau masukkan beras nona Malaka kalau kami tidak tahu. Beras beli di luar. Termasuk dengan korelakat. Mana orang tanam kacang hijau ini orang tidak tahu sama saja. Ini yang selama ini kami rasakan di sini. Sudah 2-3 tahun ya Pak. Saya pikir dengan kepemimpinan Pak SN ini selama ini pikir air ini mau lancar untuk kami. Saya omong ini karena saya tim keras untuk Pak SN waktu di Lakekun pilihan 2021. Ini saya pembawa pemantu semua. Lawan politik. Lawan. Tawat salah malu, no. Dia lahan atlet lebah malu. Bukan berjuang untuk apa? Berjuang ini untuk kepentingan saja masyarakat di sini. Yaitu di bidang pertanian, lahan basah, lahan kering. Kepentingan yang lain-lain tidak terlalu ini. Intinya kami masyarakat di NNS. Modus makmur ya di Harawan. Karena semata-mata kami di sini ini pegawai apa? Orang petani semua. Pegawai ini terbatas. Tapi seluruh masyarakat di Lakekun paling besar itu petani, lahan basah, lahan kering. Nah, sampai hari ini kami di sini lahan basah ini, sawah ini tidak boleh sampai hari ini. Saya baru dari sawah datang. Tadi ditelepon oleh Pak Mantan, saya baru dari sawah. Picek, rai marah ini. Apalagi dengan cuaca seperti sekarang ini. Kalau tidak ditunjang dengan air irigasi ini, jadi kedepannya kalau meromak nomor tebian kabar kita, Pak Wakil, saya minta untuk yang paling utama itu tolong perhatikan kami dengan air irigasi. Ditambah dengan yang lain-lain mungkin kebutuhan kami yang lain-lain di sini. Contoh mungkin ispat terlalu jauh di sini. Amin ini jantung kota we dalam amin ke si hari ini. Kota selesai, ho di mestau emak karena kayak kita pibit tu kawan dong bilang ini kalau tabur bibit di kampung kota dong bibit tumbuh. Karena pikul balu. Kau dari mana? Dari lagi. Ini lagi kunde ujung kabupaten kampung jalan mungkin begitu. Contoh di transit. Transit ini bab kalau hujan 5 menit jangan pi memang. Tersalah itu got lar. Nah, Bapak benar sih. Waktu itu satu titik kampanye di situ. Janji itu untuk jalan trans sampai hari ini tidak situ. Sertu satu rate juga tidak. Saya minta supaya kita jangan banyak-banyak janji. Setelah itu kalau memang kita terpilih pasti akan mau untuk eksekusi. Itu saja mungkin dari saya. Sekian dan terima kasih.